Kemarin pilpres buruk, sekarang lebih buruk lagi di pilkada ini. Kita lakukan di Jakarta dengan membunuh Anies. Jadi Anies harus dihilangkan, harus dibunuh. Pesaingnya dibunuhin. Kalau Anda di pemilu 2024 kemarin mengatakan busuk, sekarang lebih busuk lagi. Jadi politik kartel itu sebenarnya tidak ada persaingan. Semuanya diatur. Jadi tidak ada persaingan antara Nasdem, PKB, dan PKS lawan Gerindra, Golkar, dan lain-lain itu. Tidak ada. Semuanya diatur. Itulah kartel. Politik kartel. Kasus digunakan untuk tujuan politik itu jahat sekali. Ini persaingan antara istana dengan PD Perjuangan. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, hari ini saya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Netizen, ini sahabat kita semua. Profesor Saiful Mujani, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, Prof. Saiful, ini adalah ilmuwan politik sekaligus founder, ya, pendiri lembaga survei SMRC. Yeah. <laughs> Prof. Saiful, sehat? Alhamdulillah, sehat. Prof. Saiful, ini kan fenomena menarik, nih. Kalau kita coba memotret politik di Indonesia, banyak orang mengatakan agak aneh katanya, nggak tahu ini kita mendengar hmm. pandangannya Prof Seppul. Hmm. Kalau di negara lain normal ini abnormal katanya, sistem hmm. politiknya dan demokrasinya. Oke. Okay. Di luar teori-teori politik yang hmm. berlaku, hmm. kalau menurut Prof Seppul kalau kita coba memotret pilkada, hmm. ya, ini kan menarik ada tiga kutub kekuatan kalau hmm. normal apa tidak normal? <laughs> normal apa enggak normal? <laughs> okay. Ada kutub istana, hmm. ya. Oke. Okay. Kemudian ada kutub ya orang katakanlah oposisi kira-kira hmm, seperti itu ya hmm. dan di satu pihak ada kutub presiden yang akan dilantik, ya hmm. gitu ya. Oke. Okay. Dan menarik karena kalau kita lihat fenomena pilkada ini sepertinya dirancang sedemikian rupa sehingga ada daerah-daerah tertentu itu agak mirip ya katakanlah DKI. Kemudian Jawa Barat dan lain-lain sebagainya. Agak mirip uh, formatnya gitu. Sepertinya ingin mengganjal orang-orang tertentu nggak muncul. Dan akhirnya yang terjadi mungkin kandidat itu akan melawan kotak kosong. Dan ini pernah terjadi di kampung halaman saya, Pro. Di Makassar. Di Makassar ya? untuk pertama kalinya. Hmm. Tapi orang Makassar itu agak mungkin perlawanannya melawan, ya? agak kuat ya? Melawan, ya. melawan. Melawan. Sehingga yang menang pada saat Kota itu kotak kosong. Kalau Prof. Saiful melihat ini, fenomena apa nih? Uh, kalau boleh menggunakan konsep ya. Iya. Yeah. Untuk memahami kecenderungan politik uh, terakhir kita dalam hal ini, Pilkada. Uh, saya mau sebut uh, gejala politik Pilkada kita sekarang ini bahwa Pilkada kita itu kurang lebih merupakan wujud dari Politik kartel sebenarnya, wah, sebenarnya ya, menarik nih. Apa yang dimaksud dengan politik? Ya, uh, Bung uh, Bram, udah tahulah lah apa yang dimaksud dengan kartel, dan <coughs> mirsa juga saya kira, tapi perlu saya jelaskan lagi, Pak. tapi saya perlu uh, jelaskan apa yang saya maksud secara lebih spesifik dengan pilkada. Tentu saja, ya, politik kartel itu sebenarnya adalah bukan politik, tapi kartelnya sendiri <coughs> dalam pengertian yang... Uh, basic gitu ya okay. dalam pengertian yang sederhana yang dasar kartel itu sebetulnya kan uh, sebuah perusahaan gitu ya sebuah lembaga uh, usaha bisnis gitu okay. ya yang ditandai oleh uh, tidak adanya persaingan sesama hmm. perusahaan tidak adanya persaingan sesama produsen untuk sebuah barang unfair ya I don't know either, <laughs> apakah itu unfair atau tidak gitu itu yang jelas tidak ada persaingan oke okay. okay? semua produsen gitu ya pengusaha gitu ya perusahaan dan seterusnya bekerja sama berkolusi oh. mengatur barang apa yang dibuat kualitasnya seperti apa jumlahnya berapa banyak oke okay. mereka yang mengatur oke okay? hmm. oleh karena ini ini sangat timpang tentu saja Dikaitkan dengan konsumen, ya kan? Jadi, konsumen dalam posisi yang sangat didikte, tidak okay? bisa memilih, tidak bisa memilih. Oke, okay. karena barangnya itu ditentukan sepenuhnya, bukan atas dasar aspirasi konsumen. Oke, okay, okay. kalau dalam persaingan yang bebas, pasar bebas, yeah, ya yeah kan? Orang membuat barang itu, konsumen maunya apa? Kan menyesuaikan, dan keinginan konsumen kan, makanya dari riset pasar dan seterusnya, dan seterusnya, kayak gitu, mengikuti selera konsumen. Wah, ini barang yang bagus adalah barang yang warnanya hitam, misalnya kayak gitu ya. Menurut konsumen, produsen mengikuti itu. Nah itu dalam rangka menarik konsumen. Kalau ini tidak ada, hmm. kalau dalam kartel ya, barang yang diproduksi itu adalah barang yang dibuat sesuai dengan kepentingan kelompok ini sama-sama kolusi namanya, oh, oh. kolusi diatur semuanya sehingga tidak ada Uh, kesempatan hmm. konsumen untuk memilih sesuai dengan keinginan mereka dibatasi pilihan-pilihannya kira-kira oh, kayak paham. begitu ya oke okay? nah itu basic dalam dagang kayak begitu apakah itu dalam apa namanya bisnis narkoba dan sebagainya kayak gitu itu kan kayak begitu ya polanya itu karena saya foto dulu apakah barang itu ada kemungkinan yang ditentukan itu tadi karena kan kualitasnya ditentukan, apakah kemungkinan barang itu bisa jadi barang yang jelek. Prinsipnya dalam uh, asumsi pasar bebas kan, yeah. kualitas itu ditentukan oleh penilaian dari konsumen juga, hmm. ya kan? Ini absen penilaian dari konsumen ini kan gitu, okay. kan tidak ada kompetisi. Kompetisi itu menjadi penting agar si produsen ini membuat barang yang bagus kualitasnya kan begitu. Hmm, iya, iya. Kalau kompetisinya tidak ada buat apa? capek-capek okay. membuat barang gitu ya dengan kualitas yang bagus mahal pula kan kira-kira yeah, yeah, kayak yeah, gitu. Yeah. Kalau kita bisa menjual barang okay. dengan dengan kualitas rendah tapi kita mendapatkan untung banyak kenapa harus bikin yang susah-susah dan mahal harganya? Ah paham. Oke okay? okay. logis kan kira-kira yeah, oh, yeah. kayak gitu. <laughs> yeah. Nah itu dalam barang gitu iya. ya. Ini konsep ini oleh para ilmuwan politik dipakai untuk memahami gejala partai politik di Eropa. Oke, okay? pada sejarahnya kira-kira kayak begitu. Dan oleh teman saya dipakai konsep ini untuk memahami sistem kepartean di Indonesia. Uh, menulis disertasi tentang ini teman saya Dr. Dodi Ambardi uh, UGM iya. gitu ya. Dulu waktu S3 dia nulis tentang sistem kepartean awal-awal uh, reformasi yeah. uh, waktu itu, dan saya kritik uh, Bung Dodi waktu itu. Saya bilang anda ini normatif aja ngomong fakta-faktanya kita tuh ada kok persaingan gitu ya yeah, yeah. di antara partai politik pada masa-masa awal reformasi. Tapi dia bilang nggak full. Pada dasarnya mereka nggak bersaing, mereka diatur-atur semua hmm. gitu ya. Kebijakan yang dibuat dan semuanya udah diatur gitu ya, bukan yeah. mencerminkan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Konstituen partai itu, tapi diatur untuk kepentingan mereka sendiri, kira-kira kayak -kira hmm. gitu. Saya belum yakin, dong, kayak kayak gitu. Oke, dalam perkembangnya kita melihat tiba-tiba konsep Dodi ini menjadi semakin relevan hmm. dan kondisi sekarang mulai terutama di pemilu 2024 kemarin. Dan semakin nyata ya? Dan semakin nyata. Okay. Jadi saya melihat di situ, jadi produsennya itu adalah elit elit kita, gitu ya? Elit elit. Politik di kita produsennya dan partai-partai politik itulah produsen uh, di kita gitu ya konsumennya adalah pemilih hmm. barang yang dibuatnya adalah calon-calon kurang lebih kayak gitulah ya. analoginya calon-calon apa gitu di pilkada maupun di pilpres oke okay. okay? jadi berarti di pilpres kemarin juga seperti begitu kurang lebih seperti itu nah itu satu tapi tapi nanti saya jelaskan bahwa di pilpres masih agak lumayan oke okay. sekarang memburuk kemarin pilpres buruk okay. sekarang lebih buruk lagi di pilkada ini bung uh. ya bung samad gitu ya jadi saya melihat di situ bahwa uh, yang diproduk oleh elit partai itu adalah calon-calon mm -hmm. dan juga kebijakan-kebijakan oke okay? kebijakan-kebijakan publik tentu saja yang itu bukan hasil pergumulan poting dan sebagainya okay. gitu. Ini bukan semuanya setuju gitu-gitu okay. Tiap ada ide setuju, setuju semua. Tidak ada yang walk out, tidak ada yang apa dan seterusnya ya Nggak kan. Enggak ada dinamika ya. Tidak ada dinamika, tidak okay. ada persaingan di situ. Okay. Uh, Sama gitu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi saya melihat bahwa dalam pilkada ini harusnya minimal mempertahankan tiga kubu hmm. di politik nasional tersebut minimal. Itu itu juga buruk karena persaingannya tidak imbang, kira-kira kayak -kira yeah. gitu. Ada pihak yang menggunakan resources negara untuk kepentingan satu pihak gitu ya. Yeah. Dan itu tidak tidak fair gitu ya. Ada yang mengatur-ngatur undang-undang uh, dan seterusnya kayak begitu untuk kepentingannya, yeah. itu tidak fair gitu ya. Tapi pilkada ini lebih tidak fair lagi. Kalau Anda di pemilu 2024 kemarin mengatakan busuk, yeah. Sekarang lebih busuk lagi. Wow. Bung Amram Samad, kira-kira pilkada ini yang saya Ayuh. sebut sebagai Pilkada kartel, sebut kartel. yang saya sebutkan tadi, gitu ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa uh, kalau kita meneruskan tiga kubu yang bersaing dalam pilpres nasional kemarin, walaupun itu persaingan yang tidak kurang sehat, kira-kira ya. begitu. Tapi lah gitu ya, ya, ya. Ada di sana, Anis dapat 25% persen, gitu ya. Ganjar ya, ya. dapat sekian belas persen, kira-kira kayak gitu. Ya, ada lah di situ itu ya. Sisanya 58% persen, oke, okay, gitu ya. Tapi di situ ada persaingan, ada debat di situ, yeah. walaupun uh, debat itu tidak dibeli oleh pemilih, ya kan? Oke, okay. ya kan? Hasilnya apa sih? Itu yang yeah, ngerti yeah. saya, yang penting kan uh, subsidi, yang penting kan dugaan saya, gitu ya. Uh, politik uang, kira-kira kayak begitu. Bansos, uh, bansos yang semacam itu, ini uh, yang disebut oleh teman-teman sebagai uh, Pok Barrel, gitu ya. Yeah, yeah, yeah. Ya, nah babi ya iya, uh, babi. <laughs> <laughs> jadi um, walaupun itu seperti itu tapi uh, pilkada ini itu lebih buruk karena apa uh, kondisinya lebih buruk karena apa uh, saya melihat gejala tadi yang bung Abraham apa namanya sebutkan beberapa kasus ya contoh yeah. adalah bahwa ada upaya untuk membuat kontestasi hilang hmm. di dalam pilkada Padahal hakikat dari demokrasi itu kan kontestasi, kontestasi yang membedakan dengan yang lain. Oke. Okay. Jadi politik kartel itu sebenarnya dipraktekkan secara sempurna oleh Orde Baru, ya kan? Kan tidak ada persaingan. Yeah. Semuanya diatur yeah. oleh Pak Harto. Kira-kira gitu. Udah kamu dapat inilah, kamu dapat ini, dapat ini. Jadi nggak ada persaingan. Pura-pura aja pemilu itu kan nggak ada gunanya, yeah. kan gitu loh. Itu yang sempurna. Harapan saya adalah di reformasi itu tidak ada lagi. Awal-awal reformasi lumayan lah, gitu kita ya. merasakan, merasakan kok semuanya gitu ya. PDI Perjuangan yang yang menjadi oposisi zaman Orde Baru, kemudian ketika reformasi dia dapat suara paling banyak mengalahkan Golkar yang sangat berkuasa waktu itu. Setelah itu lima tahun berikutnya gantian Golkar kembali lagi, PDI Perjuangan nomor dua. Berikutnya ada apa namanya Demokrat 2009 kita gitu, dapat suara yang besar. Kan ada persaingan itu nyata gitu ya walaupun ada dinamika ada ya. dinamika. Jadi rakyat rakyat punya pilihan gitu Dan masih ya. Masih ada harapan. Ada harapan bahwa kemudian harapan itu belum tercapai sepenuhnya itu pastilah gitu tidak ada yang sempurna. Iya. Tapi upaya ke arah sana dibuat gitu. Tidak dihalangi gitu ya kira-kira Bung Samad. Nah, jadi saya melihat bahwa dalam sejarah kita Uh, ini ini kembali akan akan menghilangkan prinsip dasar dari dari demokrasi. Gitu hmm. ya. Orang sering sering lupa demokrasi itu hanya dilihat satu aspek bahwa kekuasaan di tangan rakyat katanya, yeah. gitu ya. padahal enggak sebenarnya. Hmm. Definisi yang paling realistik tentang demokrasi ya, menurut menurut yang saya pelajari kira-kira gitu ya di ilmu politik adalah sebenarnya Demokrasi itu adalah satu uh, apa namanya, mekanisme persaingan elit okay. untuk mem memperebutkan dukungan rakyat agar dia bisa menjadi pejabat publik strategis. Jadi itu elit elitis sebenarnya oh, demokrasi elitis, itu. Ya. Makanya ada yang menyebut bukan demokrasi lebih tepat sebutnya poliarki. Oke, okay. Robert Dahl ya, terkenal okay. itu ya. Jadi semua orang apa? Samina Nawato, nang lah sama dia akan dengar apa dia. karena <laughs> iya, iya. itu nabinya teori demokrasi modern Robert Dahl. Iya, gitu iya. ya. Jadi uh, sebenarnya persaingan antara elit. Jadi rakyat ini dimobilisasi saja, gitu ya, agar mendapat agar si elit ini mendapatkan dukungan dari rakyat agar dia menjadi pejabat publik, kan kira-kira kayak gitu. Jadi intinya mobilisasi bukan partisipasi ya, Prof. Bisa disebut begitu, tapi intinya bukan itu. Intinya adalah persaingan di antara elit. Oke. Okay itu yang hilang di kita. Hmm. Jadi demokrasi lumpuh sebenarnya. Oke. Okay. Ya kan? Karena definisi yang yang realistis, yang empirik tentang demokrasi adalah persaingan antara elit oh, okay. untuk memberbutkan dukungan dari masa. Sekarang persaingannya tidak ada. Yang saya sebut kartel tadi kan, yeah. gitu loh. Nah, jadi saya melihat di situ bahwa uh. dalam politik kita, ketika melihat pilkada ya, gejala-gejala itu terlihat sekali. Bahwa di dalam pemilu 2024 Pilpres gitu ya, partai politik, legislatif lumayan lah ya, independen gitu bersaing sama mereka. Begitu Pilpres mulai terjadi koalisi ya kan, koalisi okay. nah, di situ potensi untuk terbentuknya kartel terjadi, kira-kira kayak gitu. Nah tidak penuh, tapi sebagian besar udah berada dalam kelompok itu, kelompok hmm. yang punya resources. Jadi kartel juga sebetulnya kan bagaimana caranya membagi-bagi resources. Resourcesnya yang yang lebih parah kalau dagang swasta itu resourcesnya punya punya swasta kan, punya masyarakat, punya konsumen. Kalau ini bukan yang jadi masalah, resources yang dibagi-bagi itu punya negara, punya publik. Oh. Bentuk kebijakan, hmm. budget, anggaran dan seterusnya mau bikin makan gratis kayak apa semuanya itu kan pajak kita, yeah. ya kan? Gitu loh. Dia akan buat begitu. Semuanya harus disepakati, ormas-ormas dibeli, ya kan? Ini Oke. ada tambahan lagi nih, konsep politik yang disebut sebagai apa namanya, korporatis. Korporatis itu artinya adalah para interest group seperti NU, seperti Muhammadiyah, seperti uh, organisasi buruh, dan seterusnya dalam tanda kutip, dibeli, di Nina Bobokan. Dibeli, dibeli ya, iya. dibeli dengan iup tambah iya <laughs> itu itu tambahan lagi tuh konsep itu Kor apa namanya politik korporatis kita okay. yang itu tidak demokratis nah jadi kita melihat di situ bahwa kalau dalam pemilu kemarin itu dalam pilpres ada gejala-gejala ke arah kartel itu di, lebih dieksplisitkan diperburuk pada masa pilkada ini hmm. karena apa saya melihat uh, bung samad misalnya kita lihat satu-satu tadi disebutkan beberapa dki mulai dki DKI kan biasanya saya termasuk yang diminta oleh elit-elit itu untuk memotret keadaan pemilih di mana-mana, Pak, gitu ya, bahwa itu dipakai dan tidak itu urusan mereka, gitu iya, ya. Tapi diminta ya. Memetahkan. Tapi diminta, iya Mereka membayar saya okay. untuk itu, oke? Okay. Saya sebagai profesional, kita mendapatkan ini hasilnya secara objektif menurut kaidah-kaidah kita dan mereka percaya sama kita, makanya kita dipakai. Okay. Misalnya contoh ambil Jakarta, oke? Okay. Kalau berdasarkan survei bukan hanya survei saya, berbagai survei gitu ya. Pasar pasar itu adalah pemilih punya aspirasi ingin Anies jadi calon. Aspirasi ya. Aspirasi ya kan. Pasar. Pasar. Ingin Ahok jadi calon. Oke. Okay. Okay. Ketiga ingin Ridwan Kamil jadi calon dan yang lain-lain di bawah satu persen kurang lebih. Jadi tiga besar lah ini itu bagus artinya di situ ada kontestasi di tingkat masa okay. tercermin dari aspirasi mereka ingin siapa yang jadi pemimpin di DKI Jakarta hmm. oke okay? harusnya mereka biasanya kalau membuat keputusan politik penting sebutlah di Amerika Serikat misalnya gitu ya, ya tanya pada konstituen konstituen maunya apa salah satu mekanismenya bisa dengan apa namanya town hall meeting gitu ya diskusi itu ya mendalam bisa dengan survei kalau hmm. di Amerika misalnya ada apa namanya sebelum pemilu itu dibuat semacam kayak pemilu khusus punya partai politik tertentu hmm. untuk untuk menjaring aspirasi konstituen mereka gitu Demokrat misalnya atau Republik dan sebagainya maunya siapa ini kita udah punya tiga tokoh hmm. ya yang diinginkan oleh warga Dki untuk bersaing. Bukan soal nanti siapa yang terpilih menang itu soal yang lain. Tapi kalau ditanya sekarang aspirasi masyarakat DKI ya tiga tokoh itu. Ya, Menarik. mereka kehendaki untuk bersaing ya? Untuk bersaing. Oke. Okay. Okay? Nah saya melihat bahwa awal-awalnya banyak partai yang mengatakan ingin Anies. Awal ya kan? Ingin mendukung. Ingin mendukung Anies kan. Awal-awalnya. Iya kan. Bahwa bagaimana komunikasi mereka itu soal mereka. Gitu Oke. Okay. Kan? Ya. Tapi yang jelas Anies digadang-gadang dan ingin didukung untuk menjadi itu. Bahkan. Setahu saya dari dari kubu Anies sendiri menghendaki agar PDIP juga mendukung. Kira-kira kayak begitu kan? Logis lah, gitu logis, ya. logis. ingin ingin memperluas oh, dukungan. Ya. Itu tidak tercapai soal yang lain. Nah itu Bung Saman. Jadi Anies adalah kans yang kuat. Oleh karena itu kemudian ketika melihat Ridwan Kamil kasus ini masuk kita ke ke Jawa Barat melihat Ridwan Kamil di di Jawa Barat sangat kuat. Okay. Hampir tidak ada yang bisa membendungnya. gitu ya. hmm. Golkar suaranya awal-awal menginginkan Ridwan Kamil stay di Jawa Barat. Okay. Jangan pergi kemana-mana, Jawa yes. Barat, karena alasan politiknya juga logis. Yeah. Partai politik secara umum, tujuan akhirnya adalah bagaimana caranya memperbutkan kekuasaan. Oke, okay. okay? Realisme politiknya seperti itu. Okay. Wujudnya dalam apa? bagaimana caranya mendapatkan kursi di DPR sebanyak-banyaknya. Kan begitu, okay. Bung Samad? Oke? Okay? Okay. Kalau bicara itu, jadi nilai strategik politik Jawa Barat jauh lebih besar daripada DKI. Karena jumlah kursi yang diperlukan Jawa Barat jauh lebih banyak. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar okay. di Indonesia. Dan ada sejarahnya, kekuatan 2004, Uh, Golkar memenangkan pemilu nasional mendapat suara paling banyak waktu itu ada unggul di Jawa Barat. Okay. Logis kalau elit Golkar menginginkan gubernur di Jawa Barat yang akan datang ini adalah orang Golkar hmm. untuk mengamankan kerja politiknya di Jawa Barat. Logis dong okay. Logis, ya kan? Ia. Jadi ingin Ridwan Kamil stay di sana okay. karena dihitung-hitung menurut survei termasuk survei saya juga okay. mengatakan Ridwan Kamil sangat unggul tanpa kerja banyak, okay. tanpa keluar biaya banyak, kosnya kecil, ya? costnya kecil dan itu bagus, bersih, okay. ya kan, jadinya. Tidak becek, nggak oh. bagi-bagi amplop, dan seterusnya, kayak begitu kan. Yeah, yeah. Harapan kita semua, agar politik kita lebih bersih. Itu bagus. Bagus untuk sistem kita, bagus untuk Golkar. Okay. Why not? Yeah, ya, ya, ya kan? Yeah. Oke. Okay. Jadi, kesimpulannya, Ridwan Kamil, stay di Jawa Barat. Keputusan pertama awal ya awal-awal kayak begitu tapi kan tahu sekarang apa yang terjadi yeah. Ridwan Kamil pindah ke Jakarta yeah. on the way gitu kan on the way tuh Jakarta disuruh pindah saya melihatnya begitu karena apa dia tadinya udah punya pandangan Ridwan Kamil di Jawa Barat gitu ya yeah. tidak masuk di Jakarta karena apa tadi di Jawa Barat tingkat probability-nya lebih tinggi untuk terpilih kembali dengan biaya yang lebih sedikit dengan upaya yang lebih sedikit juga lebih efisien kira-kira begitu mungkin lebih bersih logis karena Ridwan kami adalah orang Jawa Barat dia udah berkarir politik di Jawa Barat sejak wali kota dan kemudian jadi gubernur Oke okay? jadi kalau orang ya? iya, udah berakar ya di sana jadi lepas dari kinerjanya seperti apa, hak orang Jawa Barat lah untuk menilai. Okay? Ya, ya, tapi relatif dibandingkan tokoh-tokoh yang lain, dia jauh lebih kuat di Jawa Barat. Jadi logis dia harus stay di Jawa Barat. Okay. Pertanyaannya adalah kenapa dia dipindahkan ke Jakarta? Itu keputusan yang tidak logis buat Golkar. Yang pasti Golkar okay. kalah di sini oleh Gerindra. Hmm. Kan yang punya ide melempar, dalam tanda kutip, Ridwan Kamil ke Jakarta itu Gerindra. Dasko. Ya, ya. ngomong ke publik ya kan ya. jadi menginginkan agar Ridwan Kamil masuk di Jakarta. Kira-kira apa tahu. motifnya itu? Motifnya sederhana sekali. Apa itu? Karena yang kuat nomor dua setelah Ridwan Kamil adalah kader Gerindra sendiri. Oh. Cute. Jadi yang jadi gubernur di Jawa Barat nanti adalah kader Gerindra. Hmm. Deddy Mulyadi. Dulunya orang Golkar juga, sahabat, teman juga, teman ngobrol gitu ya. Hmm. Teman di apa namanya di himpunan dulu okay. gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Motifnya ya, jelas kayak begitu. Jadi di situ ingin menang, bahwa kemudian Ridwan Kamil kalah di Jakarta itu bukan urusan saya, kata Gerindra. Biar aja, itu bukan kader saya. Bagi Gerindra, ya kan? Itu satu. Tapi, nampaknya ini penafsiran, ini analisis. Bisa diverifikasi. Karena saya udah verifikasi pada tokoh-tokoh Golkar yang mengambil keputusan ini. Nah, mereka sebetulnya... Tapi nggak boleh tanya gitu siapa orang itu kan, yeah. itu of the record. Okay. Tapi saya dapat informasi langsung dari orang-orang uh, paling penting di, di Golkar yang berperan. Itu mereka nangis Bombay, tidak happy ya? Tidak happy. Okay. Memindahkan Ridwan Kamil ke Jakarta. Berarti keterpaksaan. Berarti ada pressure. Pressure. Ada tekanan. Oke. Okay. Oke. Okay. Siapa yang bisa menekan elit Golkar? Emang siapa yang lebih berkuasa kan persoalannya kan gitu. Yeah. Daripada elit Golkar, siapa yang lebih berkuasa? Hmm. Istana? I don't know. Bukit <laughs> <laughs> Saman kan itu penafsiran kita kan, <laughs> yeah, yeah, gitu ya. Yeah. Yeah. Oke, okay. 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 gitu ya. Jadi, uh, pindah tidak logis sih kan. Pertama adalah, tadi saya sebutkan, Jawa Barat jauh lebih strategik buat Golkar. Akan memenangkannya dengan tingkat kepastian yang lebih tinggi. Oke. Okay. Oke. Okay. Di Jakarta, nilai kursinya jauh lebih kecil. Oke. Okay. Kedua, tingkat kemenangannya itu lebih rendah hmm. ketimbang kalau bersaing di Jawa Barat. Kenapa masuk ke Jakarta? Bunuh diri ya? Enggak juga. Iya, memperkecil peluang. Oh, memperkecil peluang. Atau mem membuat kerja supaya lebih keras. Oke. Okay. Maka kemudian saya menafsirkan ada upaya-upaya untuk meyakinkan Ridwan Kamil, untuk meyakinkan Golkar. Tenang aja. Kita bantu di Jakarta. Kita lakukan seperti Pilpres. Kita lakukan di Jakarta dengan membunuh Anies. Hmm. Gitu bang. Oke. Okay. Jadi Tangan Anies saya. harus dihilangkan. Harus dibunuh ya? Harus dibunuh. Oke. Okay. Karena Anies lah kira-kira yang menjadi kompetitor utama kalau dia menjadi calon. Jadi calon pun Anies tidak bisa. Yang tadinya ini partai pendukungnya dalam Pilpres udah dengan dia. Tiba-tiba pada lari. Dipreteli satu-satu, bayangin ketua PKS secara terbuka bicara, ajak-ajak saya dong, jangan PKB aja, jangan NasDem aja yang diajak, hmm. Pak Gerindra, sama Gerindra bicara yeah. seperti itu. Itu kan sangat-sangat eksplisit. Okay, okay. Penderitaan yang dialami oleh PKS, saya sebut penderitaan yeah, yeah, yeah. karena apa? Karena PKS tidak cukup sendirian untuk bisa mendukung Anies. Ya kan, dia juga punya punya alibi TKS ini. Kita kan udah bilang sama Anies, kewajiban anda untuk menggenapi ya, narasi itu. Ya, dia, dia muncul seperti itu. Itu logis gitu ya. Cuma pertanyaan saya adalah kenapa, at least dua partai yang tadinya mendukung Anies, yang udah diuntungkan karena mendukung Anies dengan suara kursinya nambah semuanya, kira-kira ya. yang mendukung Anies ini, kemudian lari yang tadinya rela gitu ya suka rela suka hati karena apa karena menurut observasi ilmiah Anies punya peluang besar untuk jadi gubernur di Jakarta tiba-tiba ditinggalin yang tadinya diperbuatnya sekarang disingkirkan dan tidak punya nilai apa-apa itu yang saya maksud dengan kartel kembali lagi kartel jadi sebuah barang itu nilainya kualitasnya baik atau tidak itu ditentukan oleh segelintir orang di tingkat elit oleh produsen yang tidak bersaing tadi hmm. jadi tidak ada persaingan antara Nasdem, PKB, dan PKS lawan Gerindra, Golkar, dan lain-lain itu, tidak ada hmm. semuanya diatur kartel, itulah kartel politik kartel saya sebut kayak begitu, jadi itu kontras dengan uh, demokrasi yang kita uh, konsepsikan dan kita pahami uh, untuk melihat uh, politik di Indonesia, uh, Bung Abraham. Menarik sekali nih analisis Prof Seppol. Ada yang saya sedikit melihat fenomena Kaisang. Hmm. Prof Seppol, apakah dengan dimasukkannya si Ridwan Kamil ke Jakarta itu bukan kan juga bertujuan untuk mengakomodir atau memuluskan jalannya si Kesang untuk menjadi waguke atau apa. Nah tadi kita kita lanjutkan uh, Bung Bram. Jakarta terjadi sekarang uh, perubahan koalisi okay. yang terjadi yang tadinya itu udah ada udah ada tiga blok bawaan dari uh, pilpres sebelumnya. Yeah. Oke. Okay. Sekarang jadi berubah menjadi koalisi Indonesia Maju. Kimplus. Kim. Kimplus. Uh, Kim. Kim Maju ya, Indonesia maju ya. Kis, Polisi Indonesia ya. maju plus Kis, ya. plus ya kan? Ya. Kok pakai plus? Pakai kan? plus ya. ya. Yang udah klima aja dulu itu udah udah banyak warna uh, kartelnya kelihatan, ya. gitu ya. Sekarang di plus ya, makin sempurna ya. kartel itu kan gitu. loh Nah pertanyaannya, kenapa perubahan itu terjadi? Okay. Padahal Anies itu cuma butuh dua dua partai pengelompokan partai pasca uh, pemilihan uh, presiden ini dengan dengan format yang lebih menguntungkan pemilih kan boleh dong ijtihad untuk perbaikan kutak katik koalisi ya. iya koalisi untuk perbaikan okay. ya kan ukuran perbaikan itu adalah kontestasi semakin bagus kan begitu yeah, yeah. kemudian efeknya kalau kontestasi semakin bagus itu akan memberikan pilihan atau peluang pada rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang bagus juga okay. peluang itu kan terbuka kira-kira kayak gitu nah oleh karena itu katakanlah PKB Cawe-cawe dengan PDI Perjuangan, oke okay, kita dukung. Hmm. Siapa nih jagoan kita selain Anies? Okay. Okay. Anies kan tuh. Okay, jadi, itu okay. PDI Perjuangan. Jadi yang satu lagi adalah Ridwan Kamil. Sebutlah, nggak apa-apa, biar yeah. Ridwan Kamil udah masuk Jakarta. Okay. Nah, kalau itu yang terjadi kan menguntungkan pemilih, hmm. tapi karena ini dasarnya karta ya bukan pemilih yang jadi perhatian, tapi kepentingan dirinya sendiri. Nggak peduli itu. Hmm. Makanya, caranya bagaimana? Caranya kita mengontrol dan memastikan kemenangan di Pilkada DKI. Caranya adalah orang yang potensial tidak boleh masuk. Yang saya sebut tadi Anies harus dibunuh. Oke, gitu loh. Hmm. Nah, apakah itu kemudian tujuannya untuk untuk membantu Kaisang masuk menjadi wakil gubernur? Itu salah satu kemungkinan, tapi yang pasti adalah menurut hipotesis saya, pimpinan kartel ini gitu ya. Uh, the, the dawn gitu ya, <laughs> domin per kartel ini, <laughs> gitu ya, meyakinkan Golkar, meyakinkan don kami tenang, anda kita akan bantu habis-habisan di DKI, gitu ya. Dengan cara tadi, dengan cara mengajakin Pks, mengajakin Nasdem, dalam tanda kutip mengajak tuh bisa juga artinya mengancam, gitu ya, hmm. bisa saja. Ya. Hipotesis saya. Menyandra, ada ya, menyandra ya, menyandra. Kan kita udah tahu bagaimana elit partai disandra. Dengan berbagai Bagaimana macam kasus? kasus, kasus digunakan tujuan politik itu jahat sekali, Bang Abraham Samad. Berarti demokrasi kita ini demokrasi yang jahat, Prof. Bukan demokrasi lah. Bukan ya? Kartel. 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 Kayak kayak mafia iya. apa? Mafia drug. Iya. Mafia narkoba. Kira-kira kayak begitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi investigan. Oke. Okay. Saya bertanggung jawab untuk kemenangan Ridwan kami. Caranya seperti itu. Seperti kartel tadi, seperti mafia tadi, ya, ya, ya. pesaingnya dibunuhin. Benar-benar gila, ya? Oke, okay? oke, okay. saya melihatnya seperti itu. Mudah-mudahan saya salah, gitu ya? Karena saya menyintai negeri ini, Bung. Ngobrol, kalau saya melihat analisis Prof. Seppur, saya, saya kayak mengamini. 100% persen, benar. Oke, okay. jadi kita melihatnya seperti itu. Ya. Nah, karena itu, kemudian, apakah itu untuk kepentingan Kaisang itu? Kalau menurut penafsiran saya, itu nomor dua. Nomor dua, ya, yang nomor pertama adalah bagaimana caranya uh, semua gubernur ini, kalau bisa tidak semuanya, hampir semuanya dikontrol, dikontrol di bawah komando dari pusat, sehingga otonomi daerah itu sebetulnya tidak ada. Hmm. Itu implikasinya ke sana, apalagi ya? pun, iya, apalagi punya kecenderungan elit kita, pimpinan nasional kita itu adalah gerah dengan daerah yang sangat kritis dan seriusnya hmm. kayak begitu yang susah hmm. kerja sama dengan pusat dan seterusnya kayak gitu. Oke. Okay. Kalau bisa kita potong kompas saja. Bikin omnabis lo omnibus, omnibus, omnibus apa yeah. gitu ya. Iya, Iya kan? Iya. Yeah. Itu mengefisienkan tujuannya itu. Sebetulnya dia tidak bisa negosiasi dengan daerah. Hmm. Lemah kemampuan negosiasinya itu gitu. Oke. Okay. Itu yang terjadi dalam dalam udah nggak sabar kayak begitu. Gayanya ingin cepat saja cepat jadi untuk memenuhi kebutuhan politik mereka itu yang saya lihat jadi Kaisang bisa jadi tapi kan ada catatan yang mungkin akan jadi perhatian dari para don ini gitu ya bahwa uh, Kaisang bisa nyalon kan dengan merubah undang-undang penafsiran terhadap undang-undang batas umur Dia kan ditafsir dengan aneh sekali yeah, itu yeah, yeah. setelah kakaknya, gitu ya memenangkan kecurangan itu, di gitu MK. Ya, di, di MK. Sekarang, Sekarang dibuat lagi nggak puas juga dan nggak malu juga gitu loh. Udah melakukan itu di MK di Sekarang Mahkamah Agung. Di, di Mahkamah Agung kan perubahan itu terjadi. Common sense kita nggak bisa terima, Prof ya? ya. Gimana kita bisa terima yang kayak itu berturut-turut seperti itu? Nah oleh karena itu ini kasusnya sensitif kaisang ini. Jadi mungkin harus ekstra hati-hati karena bisa bikin bumerang. Oke, okay. hmm. uh, kalau Kaisang maju, oleh karena itu caranya adalah orang yang potensial bisa mengalahkan Ridwan Kamil dan Kaisang itu harus disingkirkan, oke? Okay. Hmm. Oleh karena itu muncul ide kota kosong. Okay. Nah, ide kota kosong ini dalam saya udah bicara ini di kesempatan yang lain di tempat yang lain kita kita sebut bicara tentang adanya gejala kartel. Dan adanya calon yang sangat dominan dan mampu monopoli semua partai politik untuk mendukungnya, itu melahirkan gagasan perlunya sebagai alternatif adalah kota kosong untuk lawannya. Okay. Hmm. Bicara tentang kota kosong, ada dua model, saya sebut, satu model Makassar, kampung Sampean, <laughs> gitu ya, yang satu lagi model Surakarta, yeah. yaitu Solo. Nah. Model Makassar adalah membiarkan api. Ya, yang memonopoli semua partai itu yeah. melawan kota kosong. Okay. Okay? Kita tahu orang Makassar gairah politiknya, iya kan? Gairah perlawanan. Pemberontak. Pemberontak. Pemberontak karena kelas menengah yeah. relatif tahu politik. Di mana-mana diskusi politik itu yeah, benar. hangat. Kalau di Makassar, kalau saya pergi ke Makassar selalu hangat yeah. bicara tentang politik itu. Kok tiba-tiba berperilaku seperti itu? Padahal kita tahu api itu siapa? Yeah. Api itu orang yang sangat berkuasa relatif di Makassar ya kan dari keluarga yang luar biasa kan begitu tapi perilakunya seperti itu kurang hmm. mencerminkan sikap wise hmm. seolah-olah menghina orang Makassar okay. ya kan kan itu kemarahan hmm. orang Makassar ketika ada calon yang mau maju tidak dapat partai itu ya yeah. kan rasa keadilan ter muncul rasa hmm. ketidakadilan tuh muncul di kalangan masyarakat Makassar itu muncul hmm. bagi orang yang relatif ter terpelajar Engage dengan politik seperti masyarakat di Makassar itu, apa yang terjadi? Api kalah oleh Kota Kosong, okay. kan? Akhirnya terlunta-lunta api tidak pernah jadi wali kota sampai hari ini, yeah. ya kan? Alhamdulillah sekarang insaf. Yes. Yes. Dia maju lagi, tidak memonopoli partai, dibiarin yang lain-lain. Ya, begitulah. Mungkin gitu ya. itu bisa terpilih kalau begitu. Mungkin. <laughs> ya, kita lihat, ya Keras kan. sudah insaf. Iya, sudah insap, gitu. Ya. Udah, dia udah tobat, gitu ya. Udah kesalahan yang dilakukan itu, gitu kan. Jadi itu satu. Itu model Makassar. Ya. Kalau itu yang dipakai Jakarta, makanya Ahok bilang, saya jamin kota kosong yang akan menang di Jakarta. Karena secara demografis, orang Makassar samalah dengan orang Jakarta. Ya. Orang kota, relatif terpelajar. Ya. Oke? Okay? Tidak mudah lah didorong-dorong kayak gitu dibuat keadaan seolah-olah kita tidak ada kompetisi. Kita masa kita dikasih kota kosong yang benar aja okay. kata orang Jakarta. Oleh karena itu kita bekot gitu ya. Kita milih kota kosong menangin. mayoritas menangin. Menangin. menangin kan kayak okay. gitu. Orang kayak Bung Abraham mungkin mau kampanye untuk memenangkan kota kosong Pasti kan nah, para aktivis, pasti, Ay, pastilah, para aktivis kan. Kira-kira kayak begitu kan aspirasinya. Okay. Jadi. Secara moral setidak-tidaknya itu akan tumbuh okay. perlawanan oposisi resistensi terhadap calon yang memonopoli hmm. dan yang membunuh calon yang lain. Kira-kira kan begitu. Yeah, itu yeah. akan terjadi di Jakarta. Tapi para don ini tidak kehabisan akal. Kalau gitu kita, kita jangan pakai model Makassar. Kita pakai model Solo. Ciptakan. Ciptakan. Calon boneka. Calon boneka. Nah persis. Itu yang sedang, sedang berproses nanti kita lihat. Siapa calon boneka? Nanti akan ada. Nah, kita lihat. Ada yang sedang berproses. Seperti Gibran dulu ya. Seperti Gibran di Solo itu yang saya sebut dengan model Solo hmm. atau model Surakarta. Okay. Gibran memonopoli semua partai politik, ya kan? Kan tidak bisa disalahkan kan gitu yeah. loh. Itu kan kalau partainya maunya seperti itu apa iya. Okay. Karena itu kan begitu ya? Atau karena itu pressure? Seperti bagi saya Ridwan Kamil pergi ini karena pressure. Okay. Bukan karena kesurekarelan politik, bukan karena pilihan otonom dari partai Golkar dalam hal ini. Nanti saya melihat di Jakarta itu akan pakai model uh, Solo, Solo, bukan model Makassar. Oke. Okay. Karena apa? Karena kalau model Solo ada orang, gitu ya. Hmm. Kota kosongnya itu dalam bentuk orang, hmm. gitu ya. Dia sedikit banyak tinggal diatur aja dapat suara tiga biji, sebut begitu kan gampang. Hmm nggak 100% persen yeah, nol kayak yeah, begitu enggak yeah. kan ada kayak begitu kan sebutlah sebagian besar mungkin orang akan tidak datang ke tps okay. akan golput oke okay? karena kondisi seperti itu kan tidak apa-apa kan mau yang milih itu hanya 20% persen juga menurut undang-undang sah yang penting ada hasilnya okay. ada yang menang dan ada yang kalah hmm. kalau kota kosong kan minta yang menangnya itu harus 50% plus. persen yeah. plus ya kan? Okay. Kalau ini tidak harus, ya kan? Yang penting orang mau mau yang datang ke TPS itu hanya 10%. persen, okay. sah. Walaupun secara moral, politik dan demokrasi itu tidak legitimate tapi okay. kan itu moral aja, bukan hukum, okay. ya kan? Jadi oleh karena itu kota kosong ini kalau dibiarkan bisa menang, tapi kalau bentuknya orang tetap bisa dikalahkan oleh yang calon beneran tadi hmm. yang memonopoli partai politik memonopoli resource untuk bersaing tidak bersaing sebenarnya di dalam pilkada di DKI ini demikian juga daerah-daerah lain Sumatera Utara udah habis semua partai tinggal satu PDIP PDIP untungnya kalau saya sebut untung gitu ya di sana masih bisa terselamatkan persaingan itu karena PDIP bisa mencalonkan sendiri cukup bisa cukup lah. cukup untuk mengusung sendiri tanpa okay. koalisi oke okay? Atau mungkin di Jawa Tengah, hmm. atau di Bali, bisa yang lain. Misalnya, semua dikonsolidasikan oleh para don ini, gitu ya, uh, untuk mendukung calonnya melawan. Karena ini, saya melihat gejalanya, polanya adalah ini persaingan antara istana dengan PD Perjuangan, hmm, jadi dua yang berharap. Ada yang ya? sebenarnya, gitu okay. ya. Nah, yang lain-lain itu ikut sama yang punya resources, okay. yang punya resources yang negara, ya kan? Para pengusaha, para oligark oligark itu semuanya kan nggak mungkin berhadapan dengan negara, pasti ikut sama yang berkuasa. Takut sama istana ya? Takut sama istana siapapun yang ada di istana itu, okay. mau yang sekarang maupun yang akan datang, sama-sama hmm. penguasa ya kan? Semuanya ingin dekat dengan kekuasaan itu seperti itu. Beda dengan PDI perjuangan, hmm. dia udah punya record saya bukan orang PDI perjuangan. Yeah. Saya pencinta demokrasi dan negeri ini, gitu ya. Tapi saya bersyukur punya pdi perjuangan ya. karena politik yang beradab dan modern adalah politik yang memberikan kesempatan rakyat untuk mendapatkan kebijakan maupun tokoh-tokoh hmm. hasil dari persaingan. Ya, ya. Persaingan itu positif, itu inti dari demokrasi. Gitu. Hmm. Nah, ketika inginnya tentu saja saya tahu. Zaman dulu juga zaman ketika PD Perjuangan kalah 2004 oleh Pak SBY gitu ya, saya tahu Pak SBY inginnya PD Perjuangan bersama-sama juga gitu ya Pak Taufik berusaha melakukan itu waktu itu, makanya dia jadi Ketua MPR, itu yeah. sebagai upaya gitu ya. Tapi kan tidak di bawah kepemimpinan Ibu Mega tidak, saya di luar, saya jadi oposisi, saya angkat itu Bank Senturi, ya kan yeah. itu PD Perjuangan. Gitu ya. Sekarang nggak ada kasus kayak gitu. Jadi bukan, PDIP perlu konsisten ya. Kita butuhkan bukan hanya PDIP, kita butuh sistem kepartian seperti itu. Harus ada yang kontrol. Esensi demokrasi itu ya check and balances itu, adanya pluralisme. Hmm. Elit. Kalau elitnya itu tadi kolusi, hmm. gitu ya, tidak ada persaingan, kartel tadi, tidak ada demokrasi sebenarnya. Demokrasi kita sudah mati. Mati ya. Oke. Okay. Prof Saypul, apakah fenomena yang tadi kita diskusikan yang kota kosong ke atau calon boneka itu akan terjadi di hampir sebagian besar pilkada-pilkada? Saya melihat gejala itu. Jadi saya uh, yang paling kelihatan Jakarta. Jakarta, ya. Jakarta yang paling kelihatan. Uh, Sumatera Utara PDI, karena ada PDIP. Ada saya saya lihat, saya udah udah melihat memperhatikan sulsel. Prof. Ada beberapa daerah di mana pdi perjuangan bisa uh, mendukung atau mencalonkan sendiri tanpa koalisi satu uh, jawa tengah, okay. ya kan kemungkinan di sana PDI, pdi perjuangan sendiri atau mungkin ada yang mau bergabung dengan pdi perjuangan tidak tahu, kalaupun tidak ada pdi perjuangan bisa sendiri yang pasti dia mau nggak mau bergabung dengan penguasa, oke okay? yeah. saya melihat polanya seperti itu. Yeah. Jadi di sana selagi masih Ibu Mega yang memimpin. Iya, selagi masih itu. Tidak Sedat tidaknya yang iya. secara empirik kita lihat itu iya. trik nya panjang, Ibu okay. Mega. Kita gitu. bukan bukan sehari dua hari ini kan, okay. kira, -kira. Kalau yang lain saya tidak tahu. Gitu. Iya. Nah jadi Jawa Tengah, PD Perjuangan bisa sendiri. Kemudian uh, Sumatera Utara, Sumatera Utara oke. Okay. Kemudian Bali. Kemudian Sulawesi Utara, Manado sekitarnya itu bisa. Itu itu beberapa. Jadi di sana Persaingan ada. Apakah seimbang atau tidak itu soal yang lain lagi. Tapi minimal ada yang nantang ada yang penguasa nantang. dan itu penting. Ya. Nah, yang lain-lain kesan saya, pdi perjuangan akan dihadapkan dengan situasi yang tidak mudah. Bisa-bisa dia tidak ikut hmm. di dalam kontestasi karena tidak cukup. Misalnya ada wilayah yang sangat strategis karena terkait dengan ikn, yaitu Kalimantan, Kalimantan Timur, ya kan. Ya. Kita tidak tahu di sana sekarang yang sudah bergabung semua tinggal dua yang belum memutuskan PDI Perjuangan dengan Demokrat. Hmm. Ini menarik membiarkan PDI Perjuangan dengan Demokrat itu ya berada di luar tidak dibujuk-bujuk kayak begitu. Gitu ya. Demokrat dibiarkan di luar karena tahu PDI Perjuangan dengan Demokrat itu tidak mudah untuk berkoalisi. Tidak mudah bersatu ya? Tidak mudah bersatu. Ujungnya apa? Ujungnya kemungkinan Demokrat bergabung dengan yang kuat ini, PD Perjuangan nggak bisa mencalonkan. Hmm. Itu lawan kota kosong mungkin, yeah. gitu ya. Atau kota kosong modal solo, ya kan hmm. kayak gitu. Itu Sulawesi Utara saya kira bisa bersaing. Jawa Timur, Jawa Timur mungkin partai yang yang paling besar di sana kan PKB, kedua PD Perjuangan. Jadi kita lihat di sana. Apakah Hovifah kuat? Jadi semua partai sudah bergabung sama, untuk mendukung Hovifah. Tinggal dua partai yang belum. Nah kita, kita lihat, PDI nggak bisa sendirian. Yang bisa sendirian kemungkinan adalah PKB. Tapi kan kita tahu perilaku PKB. <laughs> PKB bukan PDI Perjuangan. Iya, yeah, iya. Yeah. You know? Nggak tahu saya nyebutnya apa itu. <laughs> <laughs> lincah, Jadi, lincah. Iya, lincah. Gisit. Gisit, gisit, ya. gisit. Caimin kan gisit. Iya. Yeah. Gitu. Seperti kancil ya. <laughs> <laughs> Jadi, mungkin nah sekarang kita lihat mungkin di situ ada bergen antara pdi perjuangan dengan pkb kalau itu berhasil itu menarik okay. ya, ada, ada persaingan di sana ada dinamika lah ada dinamika karena pkb bagaimanapun walaupun bertengkar tuh antara pbnu dengan pkb yeah. ya belakangan ini tapi minimal pkb itu dasarnya itu nu gitu yeah, yeah, yeah. dan jawa timur tuh nu banget yeah, kan kayak yeah. gitu jadi kalau pkb dengan itu wilayah santri wilayahnya tapal kuda gitu ya menguasai itu kemudian wilayah Mataramannya daerah Abangannya itu dikuasai oleh PD Perjuangan kan yeah. gitu ya. kalau ini bersatu ini menarik, jadi covid nggak gampang nggak mudah ya nggak mudah untuk memenangkan Jawa Timur hmm. setidaknya jadi harus serius nih jangan main-main oleh karena itu kalau mau membunuh dan ini monopoli Jawa Timur juga ambil aja itu PKB kira-kira Langkahnya ke sana, tapi kan mungkin tidak mudah, mungkin tidak. mahal juga. Itu untuk untuk bergencainin, okay. saya kira ya, di situ kunci caimin itu. Bargaining posisinya semakin kuat caimin nih. Iya, ya, dalam konteks yang seperti ini di DKI juga terjadi perubahan-perubahan itu saya kira karena bergen selain dari pressure. Oke, Prof Seful, apa dampak yang ditimbulkan ketika politik kartel ini semakin merajalela dan tidak bisa dibendung. Kan kita lihat tadi, Prof Saya pun bilang, ini sebenarnya juga waktu di Pilpres seperti begitu, tapi belum terlalu sempurna. Tapi di Pilkada, politik karternya itu sudah sempurna. Ini apa dampaknya ke depan bagi demokrasi kita, Prof? Yang pasti ya, udah jelas bahwa eh, hakikat demokrasi itu adalah adanya pluralisme okay. eh, di tingkat elit. Itu nggak ada, okay. ya. Persaingan tidak ada, kemudian semua kebijakan-kebijakan itu diambil keputusannya dengan mudah, okay. tidak ada perdebatan kebijakan. Oleh karena itu kualitas dari kebijakan juga kita menjadi ragu. State yeah. Capture Corruption. Ya, yeah. dan dan itu ongkosnya mahal. Hmm. Karena apa? Karena untuk membuat masyarakat itu tidak teriak, tidak ribut seperti di Bangladesh belakangan Oke. ini gitu ya itu ada ongkosnya mahal sekali gitu ya masyarakat kita ada saya di beberapa kesempatan ya, baca saya, saya bukan ekonom tapi membaca hubungannya dengan politik itu para ekonom udah bilang gitu ya di bawah kepemimpinan Pak Jokowi yang diuntungkan secara ekonomi itu dua kelompok Oke. kelompok elit gitu ya dengan ekonominya dengan konsesinya dan seterusnya, semacam itu mereka makin kaya Yeah. Kemudian kelompok menengah ke bawah, hmm. mereka diuntungkan dengan subsidi, hmm. dengan bansos dan macam-macam. Kalau kita perhatikan, angka bansos di bawah Pak Jokowi itu jauh lebih besar yeah. dari tahun ke tahun dibanding pada zaman pemerintahan sebelumnya. Dia membeli rakyat, oke? Okay. Itu kan ongkosnya mahal, tidak sehat untuk ekonomi kita, hmm. oke? Okay. Jadi yang bawah ini tidak marah, dia senang sama Pak Jokowi. Elit ekonomi juga sama, seneng gak Pak Jokowi? Tapi orang kayak Bang Samad ini yang marah-marah tiap, tiap hari kita yang kelas menengah makan tiap hari dengan ngambilin dari tabungan Oke. Iya kan? Itu yang marah Jadi di tengah-tengah kosong sebelah kiri penuh sebelah kanan penuh Oke. Itu, ya? Itu kondisi ekonomi kita dan caranya adalah dengan kos yang sangat mahal yaitu dengan subsidi untuk supaya menenangkan ini tidak marah dan itu mahal sampai kapan kita mau mensubsidi itu? Oke prof kalau itu yang terjadi apakah itu yang menyebabkan sampai hari ini karena kan kelas bawah ini dininambo bokan ya kelas atas juga Senangkan. mendapatkan disenangkan apakah itu menyebabkan sehingga tidak terjadi gejolak seperti 98 bisa jadi tapi jangan lupa 98 juga itu kelas menengah sebetulnya hmm yang marah-marah itu kan diawali oleh para mahasiswa dan seterusnya, iya kan? Pada dasarnya gitu okay. ya. Tapi pemicu utama kan karena Krismon, iya kan? Ada alasan yang sangat ini. Jadi bakar-bakaran di sana-sini itu ya karena ketidakpastian itu, kondisi ekonomi terpuruk dan seterusnya. Kondisi ekonomi kita belum seburuk itu sekarang, gitu. Saya kemudian alasan partisipasi kelas bawah kan kemampuan pada zaman itu, kemampuan untuk mensubsidi juga merosot pada tahun 98 itu Oke kalau begitu bro, berarti kelas bawah ini tidak peduli dengan demokrasi ya Enggak lah Oke, ya. ini demokrasi dengan sistem politik Kartel ini kan sebenarnya boleh dikatakan sudah mati tapi kok tidak ada gejolak hmm. Jokowi tetap dianggap sebagai presiden yang ya apa ya diterima yang mencintai rakyat, rakyat. Hmm. Tidak ada gejolak Apakah ini akan terjadi terus-menerus seperti itu kalau misalnya Jokowi pintar memainkan, menyenangkan di bawah. Tapi terus... Pak Jokowi kan sebentar lagi berhenti, okay. kan? Tiga bulan, dua bulan lagi, kan? Oktober ya, ya, berakhir. Nah, sekarang pertanyaannya itu kepada Pak Prabowo, iya hmm. kan? Kan bisa aja, Pak Prabowo kan melanjutkan kebijakan Pak Jokowi okay. gitu, dengan segala konsekuensinya, kan? Gitu loh, Pak Prabowo ngitung nggak ini? Gitu loh, oke. Okay. Dia ingin menyenangkan terus uangnya dari mana, untuk menyenangkan rakyatnya, untuk membeli supaya rakyat diam, okay. kayak gitu uangnya dari mana? Utang kita makin banyak. Iya kan? Naik terus Betul. dan meledak gitu di bawah Pak Jokowi ini. Nah, sekarang program-program populis dari Pak Prabowo udah kelihatan. Pada dasarnya Pak Prabowo memang seorang populis gitu. Iya yeah. kan? Oke. Okay. Jadi ngomongnya tenang dengan jargon-jargon kebangsaan, jargon-jargon kita mandiri, paradoks apa gitu ya. <laughs> itu Indonesia paradoks. Saya justru melihat pada Pak Prabowo itu kemungkinan populisme itu jauh lebih kuat ketimbang pada Pak Jokowi sebenarnya. Jadi ada harapan ya? Jadi kemungkinan memburuk. Oh begitu. Iya karena populisme. Populisme itu tidak sehat. Gitu. Hmm. Jadi dia akan membutuhkan budget uang negara untuk mensubsidi okay. orang untuk menyenangkan orang dan seterusnya. Itu kan dimungkinkan kan semuanya kan dari kelas menengah dan atas. Dari pajak sebenarnya okay. kan, sementara kondisi ekonominya, kelas menengahnya sendiri yang tidak membesar, tidak mem menjadi lebih kuat gitu loh. Mau dari mana pendapatan itu ngutang, iya hmm. kan gitu loh? Kalau ngutang ya repot lah. Yeah, yeah. Dan oleh karena itu tinggal dua ambruk aja. Oh. Dan mudah-mudahan itu tidak terjadi, Pak Prabowo insaf gitu, insaf. Kira-kira gitu. <laughs> atau tidak apa-apa ya, sebenarnya pemilu lima tahun lagi kita kita ganti dengan yang lebih baik. Sama. Oke, Terima kasih luar biasa apa yang disampaikan Prof Sepul ini membuat kita tercerahkan, teredukasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Prof Sepul ini membuka mata semua rakyat Indonesia agar paham betul apa yang sedang terjadi. Tidak sedang menikmati yang namanya Dini bobokan. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speaker.